kembali lagi di program Enjoy Lampung bersama aku Mary Cynthia Putri. Ya travelers, kali ini Mary ingin mengajak travelers ke Dapur Wito. Nah, kenapa sih Mary mengajak travelers semua ke Dapur Wito? Ada waktu tertentu dan Mary ingin menunjukkan kepada travelers ada makanan khas yang dimiliki oleh Dapur Wito yang tidak dimiliki oleh resto lain. Jadi wajib banget ikuti Mary terus, yuk! Halo kak, mau order? Boleh kak. Boleh. Kok boleh order biasanya kalau yang bestseller di sini apa ya kak? Menu paketannya? Untuk bestseller di sini yang pakai kan paket cakalang. Paket cakalang. Aku mau paket cakalangnya satu. Terus selain itu di sini ada yang berkuah apa nih kak? Kalau yang berkuah kita di sini ada di pindang. Pindang. Pindang dan sop. Pindang dan sop. Aku mau order yang berkuah juga, pindangnya ya kak ya. Terus sama telur dadarnya? Telur dadar kita ada yang paketan sama nasi, ada yang telur dadar aja. Oke, boleh telur dadarnya aja aku coba, soalnya kan ada nasi. Terus juga aku mau coba kopinya apa nih kak, biasa yang bestseller di sini? Untuk kopi kita di sini kita bestsellernya gula aren kak. Gula aren. Oke, aku cicip kopinya ya kak ya, yang gula aren satu dan sisanya teh manis. Oke, dah. Aku tunggu ya, Kak. Thank you. Oke. Oke, travelers, tepat banget ini makanan sudah ada di depan mata Mary dan kebetulan karena menu-menunya sangat menarik, jadi Mary tuh tambah orderan, nah travelers. Penasaran sih sama makanan-makanannya, apalagi dengan cakalangnya memang udah terkenal banget di Dapur Kito. Tapi mungkin aku akan mencicipi terlebih dahulu minuman-minuman yang ada di Dapur Kito yang gak kalah menarik ya travelers. Nah, yang pertama yang gak kalah terkenal juga ini adalah kopi gula aren. Ini adalah dari Dapur Kito. Nah, seperti apa perbedaan kopi ini dengan kopi-kopi yang lainnya? Kita langsung cicipin aja, travelers. Kemudian kita... langsung cicipi. Cocok banget travelers gula aren ini, walaupun dengan kata-kata gula aren gak tergolongnya manis banget. Dan ini adalah kopi yang gak lengket di tenggorokan. Ada beberapa kopi yang ngebuat di tenggorokan tuh lengket, tapi ini mantep banget labas di tenggorokan. Dan manisnya pas, pahitnya juga gak pahit kayak kopi. Ini enak banget untuk yang middle lah ya, pencinta kopi tuh. Enak banget. Harus dicicipi langsung travelers. Nah selanjutnya, Mary akan mencicipi minuman yang selanjutnya, yang segernya Masya Allah, ada lecinya bisa kelihatan travelers. Ini namanya leci Yakult. Mungkin kita langsung eksekusi dan Mary mau mencicipi juga lecinya. Terbayang ya travelers kalau namanya leci Yakult berarti ya ada rasa-rasa asemnya. Dan bagaimana dengan lecinya yang dikenal juga asam manis, langsung kita cicipin. Ini segar banget travelers, rasanya manis pas nggak kemanisan dan ada rasa asam-asam leci yang pastinya ngebuat kita kalau minum itu segar banget. Ini cocok diminum kalau lagi panas-panas, pilihan terbaik ini. Langsung cicipi dengan lecinya. Lecinya luar biasa, ini pencinta leci harus dicoba. Lecinya nggak asam dan lembut. Ini pas banget travelers. Mantap.
yang selanjutnya kita bakal beralih ke ya pecinta matcha latte. Siapa yang suka matcha di sini tuh, Yutan? Pasti banyak yang suka dengan matcha latte. Kita coba. Kemudian uniknya Travers di sini tuh cuma sekedar gelas pun itu udah ada labelnya Dapur Keto. Keren banget kan? Menjadi karakter yang sangat unik di sini. Kita cicipi matcha latte yang. Wah, ini matcha sekali. Creamy dan juga matchanya tuh kerasa karena kan ada beberapa matcha yang kurang berasa ya. Ya, maksudnya encer teksturnya, tapi ini kental teksturnya. Yang suka matcha langsung buruan kesini cicipin biar langsung membuktikan enaknya. Oke, okay, yang terakhir preferers yang tidak kalah menggugah adalah strawberry fun milknya. Waduh, ini galau nih travelers yang suka strawberry, bisa matcha, bisa leci, semua minumannya lengkap di sini travelers dan rasanya enak-enak. Tapi yang terakhir kita akan mencicipi strawberry fun milknya travelers. Bismillah, kita aduk-aduk. Terus strawberry-nya masya Allah banyak banget travelers. Cicipi langsung. Gak asem. Gak asem, segar dan manisnya gak kerasa banget manis. Jadi untuk pencinta strawberry cocok, karena kan kebanyakan strawberry itu terkenal dengan asemnya travelers, dan ketika asem dicampur dengan susu itu kayak semakin dominan asem, tapi ini enggak travelers. Jadi asemnya gak berasa banget, tetap kerasa strawberry dan juga manisnya sedang banget travelers. Sampai strawberry itu bisa digigit-gigit loh travelers. Krik-krik-krik gitu, wah mantap sekali. Oke, travelers selanjutnya Mary akan cuci makanan beratnya yang ada di sini. Udah ada 4 menu, kita langsung cicipi. Kita geserin dulu ya travelers. Nah, oke travelers, karena ini menu-menu yang sangat menarik, tapi yang gak kalah menarik di Dapur Keto ini adalah cakalangnya. Jadi pasti yang pertama akan Mary cicipi adalah cakalang Dapur Keto. Nah, jadi travelers untuk yang belum tahu nih ya, cakalang ini adalah ikan cakalang yang diasapkan. Sebenarnya kalau dibayangin rasanya seperti apa, sebenarnya aku juga bingung. Mungkin langsung kita cicipi aja. Dan di sini ada campurannya. Ada kembang kates yang biasa kita tahu lah ya, kembang kates, dan juga ada campuran tumis pare. Selanjutnya ada ikan, adalah cumi asin yang ditumis juga, dan juga ada sambal gorengnya. Biasanya ini disebut kalau di Dapur Keto adalah sambal gila, karena katanya sih sepedas itu. Oke, langsung aja kita cicipi dari cakalang ini, dikombinasi dengan kembang kates yang katanya pahit. Kita langsung cicipi aja. Suiran ikan ini menurut aku malah kayak suiran daging. Gak kerasa kayak ikan, jadi kalau ada yang gak suka ikan harus cobain cakalangnya. Karena cakalang ini tidak menciri khaskan ikan pada umumnya yang biasanya dikenal dengan amis, gak sama sekali travelers. Dan ini kembang katesnya gak pahit sama sekali. Kita cobain yang parenya. Pare dan juga cumi asin. Dicampur dengan cakalang dan juga sambal gilanya. Aku mau penasaran banget sih ini, karena aku pecinta pedas. Segila itu kah sambalnya? Wow, sampai kita cicipin. Ternyata dari ekspresi aku travelers, udah biasa rasa pahit dari kates ini. Nggak pahit juga, keren ya. Makanan dikenal dengan rasa pahit, tapi di sini nggak pahit, keren banget sini dapurnya untuk mengolah rasa makanan yang menjadi tidak pahit. Sambalnya juga wah luar biasa. Untuk yang kurang suka pedas mungkin lebih didikitin lagi porsi sambalnya, karena ini pedas, ini mantap pedasnya. Tapi untuk yang pencinta pedas langsung dicobain, karena ini pedasnya beneran pedas, jadi menyesuaikan dengan selera kita. Dan juga cumi asinnya juga enak, lembut, nggak keras, sesuai dengan komposisinya. Wah, enak banget, luar biasa.
Tapi aku harus mencicipi dengan makanan-makanan menu yang lain, Travelers, karena ini udah pada menanti untuk aku cicipi. Kita akan beralih ke menu selanjutnya. Ya, ini peda komplit. Nah, Travelers, peda komplit ini hampir sama, ada juga pendampingnya ya, pendamping makanannya adalah pare tumis dan juga kembang kates. Cakalangnya juga ada dan tidak lupa ada pedaknya. Nah, nih bisa dilihat Travelers. Pedaknya itu ada pete. Jadi ada hijau-hijau segar gitu kan untuk pecinta pete. Ini kayak ngeliat harta karun sih kalau ngeliat pete di sini. Nah, ini dia pedaknya. Tuh. Kita langsung cicipi dan tidak lupa di sini juga ada tambahan sambal gilanya yang terkenal. Terkenal dengan gila pedasnya gitu. Nah, ini dia pedanya udah aku taruh dengan teman-temannya juga. Kombinasi yang komplit sih ini, Travelers. Tumis-tumis sama makanan Indonesia abis. Nah, oh, tinggalan sambalnya. Masya Allah. Tuh, Travelers. Ikan asin pedanya tuh kerasa, Travelers. Khas peda ya pada umumnya, tapi karena olahan tumisannya ini, ya menurut aku jadi ikan asinnya tuh seger banget memang dengan dominasi rasa asin. Tapi ada tambahan rasa seger karena tumisannya ini dicampur dengan ada rasa petenya, ada juga cabainya yang dikenal dengan pedas dan juga campur dengan tomat-tomatan. Ini yang pecinta peda ini cocok banget ini lidahnya. Ikan asin pedanya kerasa banget. Sekali lagi kita cicipi dengan cakalangnya tidak ketinggalan. Siapa di sini pencinta pete? Aku bakal cicipi petenya juga. Dan sambalnya. Mari cicip, mari kita coba. Ada petenya, ada sensasi baru petenya. Oke. Petenya cocok untuk yang suka pete ya. Kalau yang nggak suka jangan dicoba. Untuk orang-orang yang suka aja. Pokoknya di mulut aku langsung berubah tuh sensasi petenya. Jadi kalau yang pecinta pete kayaknya langsung merasa bertemu dengan harta karunnya ya gitu. Luar biasa. Aku minum dulu, Travelers. Oke, setelah aku mencicipi makanan-makanan yang tadi, ini tak kalah menarik juga ada telur dadar komplit. Walaupun telur dadar komplit, di sini juga tetap dibarengi sama cumi asin ya, Travelers. Wah, tetap lengkap dengan sayurannya, ya ini tumis pare dan juga kembang kates yang nggak sama sekali pahit. Kita langsung cicipi, potong dulu telur dadarnya. Cantik sekali ya telur dadarnya ya, Masya Allah. Ini, langsung kita pindahin ke nasi, karena aku pencinta nasi. Sayur dan juga cumi asin tidak ketinggalan. Sambal gilanya yang bikin aku agak kepedesan ya tenggorokannya, karena ini mantep banget. Pansen porsi sambalnya nggak begitu banyak, karena sambalnya udah terasa pedes walaupun sedikit aja, Travelers. Jadi menyesuaikan dengan selera ya. Nah, waduh, jatuh dia. Itu beras impor. Sip langsung. Kalau untuk nasi merah tambah 5.000. Telur dadar terasa telur dadar original tapi diirisi dengan bawang-bawangan, jadi terasa segar. Segar karena ada irisan bawang di dalamnya. Ya, dengan cumi asin. Ini kombinasinya sangat cocok dan pecinta makanan kuliner yang ada di Indonesia ataupun Nusantara ini cocok banget, Travelers. Terakhir, Travelers, ini nggak kalah menggugah selera. Aku ingin mencicipi dibarengi dengan kuah-kuahannya. Nah, Travelers, Masya Allah, kental banget ya ampun, Travelers. Tuh, bumbu-bumbunya disampur dengan rempah-rempahannya tentunya, Travelers. Nah, ini dia. Ini adalah sup iga. Nah, iganya ini, kita lihat teksturnya seperti apa. Masya Allah, jadi iganya ini sangat tebal banget ya, Travelers ya.
Pinang iga ini menggunakan, nih bisa lihat dulu, sini dulu travelers-nya ya. Bumbunya itu tuh, pokoknya ini kental banget ya travelers. Tuh, kebayang ya segernya dan rasa pindangnya. Nah, ini menggunakan bumbu-bumbu ala khas masakan Palembang travelers. Jadi pada kelamaan dan cicipi aja langsung. Eh, cicipin kuahnya dulu yang Masya Allah ini kentalnya. Cicipi langsung travelers. Kental banget rasa pindangnya. Seger, pastikan kalau pindang itu seger. Terus juga memang ini adalah kayaknya ada bumbu-bumbu rahasia gitu loh. Jadi ada yang membedakan dengan pindang-pindang pada umumnya. Nah, selanjutnya saya akan cicipi dengan iganya langsung nih travelers. Wow. Terus bisa lihat di bagian itu nyampe rontok travelers, saking lembutnya dan juga saking tebal iganya. Masya Allah, kita harus cicipi aja. Nah, cicipin yang ini udah rontok ya. Pindang iganya lembut, nggak keras. Ini masaknya udah lumayan lama ini travelers, jadi lembut banget. Untuk orang tua nggak susah makannya ya, jadi nggak tinggal dirontokin kruk gitu kayaknya. Terus serat daging iganya, penyedap iga, cocok banget. Lagi cicipi lagi kuahnya. Enak banget. Nagi pokoknya terdapat apalagi kalau dimakan dengan nasi, cocok banget. Oke travelers, selanjutnya karena ini sudah di review semua, kita akan mencicipi makanan penutupnya ataupun dessertnya. Apakah itu? Sudah ada di ujung meja. Mary akan angkat. Bismillah. Satu. Ini masih ada satu lagi. Dua. Masya Allah. Tuh kelihatan kan manis-manisnya. Udah kelihatan dari gambarnya. Gimana rasanya. Kita cicipin. Bismillah. Tuh. Jadi ini kalau mau take away enak nih travelers. Dapat wadah. Di sini juga ada brandnya nih, dapur kita nih. Cara cantik kan packagingnya. Nah ini namanya food creamy dessert. Nah di sini terdiri dari buah-buahannya lengkap ya Allah travelers. Tuh berasa kebun buah-buahan ya, di sini ada leci, mango, strawberry. Ada juga jelly-jellynya dan ada anggur. Tuh creamy-nya tuh kelihatan sesuai dengan namanya sih ya, creamy gitu. Kebayang travelers, mari cicipi dulu, mari wakili gitu ya dengan perasaan travelers di rumah penasaran. Markicop, mari kita coba. Ini ada jelly, mango dan juga strawberry. Ada juga selasih ya, biasa kita sebut selasih. Oh, tinggal. Nah, di perasaan. Lagi. Buah-buahnya kok gak ada yang asam ya? Biasanya tuh, strawberry ini dikenal asam. Tapi kalau strawberry dapur kita, gak asam tuh. Ada rasa asamnya, tapi gak mencolok karena dicampur dengan susu. Kan harusnya tuh asam tuh. Tapi ini gak se-asam itu, travelers. Creamy. Tuh. Yang jelas, dessert ini enak karena buah-buahnya juga sangat fresh. Kelihatan kan travelers tuh? Buah-buahnya pasti fresh dan juga pasti berkualitas. Lanjutnya mbak cicipi yang ini. Ini namanya apa kak? Buko pandan. Buko pandan. Nah ya, mungkin ada rasa-rasa pandannya. Nah untuk ini ada dua pilihan. Boleh yang kecil, boleh yang besar. Tapi karena Mary cicipin dulu, kita gitu yang kecil dulu. Nah ini terdiri dari jelly dan ada serat-serat, mungkin ini pandan ataupun kakanut ya, dugan kelapa. Sama creamy juga. Cicip dulu. Nih, ada jelly, ada dugan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Toks banget. Ada rasa pandannya. Campuran pandan dan campuran dugan ataupun kelapa. Itu menurut aku kombinasi yang komplit banget. Soalnya ada gurih-gurih dan manis enggak sih travelers ya, Kam? Tambah lagi dengan jelly-jelinya. Kita lagi. Nyampe. Enak banget travelers. Ini udah aku cicipin, ini juga aku cicipin, semuanya udah aku cicipin. Tapi travelers, sebelum aku merating ini semua, mungkin aku akan memanggilkan salah satu ownernya langsung nih kesini travelers untuk aku ajak ngobrol tentang makanan dan juga harga-harga serta alamat dan juga ya lain-lainnya lah ya travelers. Oke travelers, ini semua makanan dessert adalah produk utama yang ada di dapur kita. Nah tepat sekali Mary sudah bersama Kak Ari. Yeah. Halo Kak Ari. Halo Mary. Nah jadi sebenarnya dapur produk utamanya adalah dessert box, ya. Namanya. Bahkan sampai viral waktu itu, yeah. Banyak gojek-gojek yang ngantri dari rumahan. Iya, dari rumahan. Sekarang sudah ada di resto, bahkan menu-menunya juga udah bertambah banyak banget. Nah, Mary tuh penasaran, gimana sih ceritanya nih, Kak, secara singkat ya? Kok bisa dapur kita itu jadi kayak sekarang gitu, se-booming ini? Yeah. Boleh nih, Kak, dikasih tahu. Aku cerita awal dulu ya. Iya, boleh. Awalnya itu kakak aku buka di Jakarta tahun 2016. 2018 kami buka di Lampung, awalnya masih rumahan gitu, khusus gojek-gojek aja. Jalan di situ setahun, baru kami pindah di Jalan Gatot Broto, gak jauh 100 meter dari sini. Nah, di situ kami jalan udah 4 tahun, baru tahun kelimanya di sini. Udah masuk tahun ke-6 sih sama yang di rumahan tadi ya. Kalau dari awalnya dapur kita 2016, kakak aku di Jakarta buka di sana. Diawali dengan dessert-dessert. Iya, awalnya di dessert ini, baru ke makanannya. Kita sembari mendengarkan cerita, boleh juga aku langsung cicipi juga ya, produk utama yang memang udah viral. Dan aku mau cicipin lagi karena udah viral, udah pernah cicipin juga sebenarnya. Nah, boleh aku cicipi ini dulu kali ya? Ini kayaknya salad nih, salad dulu nih boleh. Nah, salad ini nih itu ada yang berbeda dengan travelers dari salad pada umumnya. Iya, benar. Penasaran apa ini kira-kira? Wow, ini travelers, maju travelers. Ya, ada strawberry. Nah, buah-buahannya terdiri dari apa nih, Kak? Ada anggurnya. Oke. Ada kelengkeng. Anggur, kelengkeng, buah. Ada apel. Apel juga ada. Apel, strawberry-nya juga ya, ada. Ada jelly juga ada. Wow, baik banget. Ini creamy banget nih kalau dari ya. Strawberry. Jadi aku enggak akan bohong ya. Tadinya aku gak suka salad juga, akhirnya jadi suka salad. Oh, gitu. Ini. Dicobain kakak. Tadi kakak ini. Oke, langsung aja kita cicipi. Creamy teksturnya. Ya kalau cewek makan enaknya tuh gini, Kak. Sumpah ini travelers. Enak banget. Beda, Kak. Beda, beda ya. Itu kental creamy. Ya. Nah, kebanyakan biasanya kan kalau kita cicipi pada umumnya, kebanyakan yogurtnya. Benar. Rasanya enggak. Asemnya tuh asem dari buah, jadi seger, bukan asem yang dari apa tuh ala-ala kuahnya gitu. Jadi terlalu enak. Kejunya luar biasa melimpah. Ya keju ya buah lagi. Enak terus. Beda kok ini, Kak. Apa ya resepnya yang bikin beda? Resep rahasia ya? Oh, resep dapur yang menurut ada resep khusus, ada barang khusus. Oke. Yang jelas barang-barangnya premium. Premium, ya. Karena beda sih, Kak. Kalau premium dengan yang gak bobo nasib. Benar. Dan juga creamy-nya juga beda, manisnya tetap. Selanjutnya, aku mau titip salah satu dessert. Aku boleh ada rekomen yang mana kalau ini? Suka durian? Ini durian, kalau ini apa pandan juga? Yang ini namanya srikaya, ini khas Palembang. Ada ketannya juga nanti. Nah, ini srikaya. Srikaya ketan namanya. Srikaya ketan, terus selanjutnya, Kak? Ini ada Nutella cake. Jadi ada campuran Nutella. Oke, coklat-coklat Nutella. Kalau ada durian, ini ada, yang suka durian, ada duriannya. Durian ini pas nih, kalau untuk makan sini langsung habis. Iya. Gitu. Yang ini matcha. Oke, ini matcha. Yang ini cheesecake. Ya, ini cheesecake-nya. Yang ini turkis. Turkis? Iya. Yang ini tiramisu. Oh, tiramisu. Ya,
Yang ini sama? Yang ini durian juga, durian, tapi lebih besar. Nah, ini satu lagi krim brulee. Dia vanilla gitu. Oh, vanilla. Hmm. Ini kalau aku mau cepet coba bingung kayaknya enak. Ya. Tapi karena aku penasaran dengan dessert durian ya. Nah, ya. Oke. Ayo dibukain sama kakaknya. Wow. Ini terpas. Ini gimana? Gak viral kah? Semenggoda ini. Iya. Coklatnya terakhir coklat premium semuanya. Nah, coklat premium. Kalau rasa premium tuh emang udah gak bisa dibohongi sih, Kak. Wow, enak sekali. Tuh. Nih, durian ini ya? Iya, durian. Tapi durian betul lagi. Iya, kerasa duriannya kerasa. Kerasa ya. Aku jijiknya baru di ujungnya, di bawahnya cake. Durian juga kerasa tuh. Bawahnya apa ini, cookies cake, ya? Cake ya. Ada cake-nya. Ini kalau perempuan suka banget. Ya pastinya. Abis makan pedas, langsung makan yang manis. Perempuan banget, makan pedas, makan manis. Iya, enak banget. Sekali lagi. Ini pokoknya rekomend banget, Travers. Semua dessert di sini boleh banget dan wajib dicobain. Karena dessert sesungguhnya seperti ini. Premium bahannya dan rasanya bukan di set kaleng-kaleng ya, Travelers. Oke, Kak? Karena ini sudah aku wakili, disitu-situ udah aku cobain. Makanya udah aku coba-cobain. Boleh nggak nih, Kak, sepil harga menu yang ada di sini tuh kira-kira dari harga berapa sampai berapa yang paling rendahnya? Biar makanan ya? Semua kalau mau kesini tuh, oh udah ada gambaran nih, gitu. Boleh kasih tau nih, Kak? Kalau untuk termurahnya ada nasi ayam sambal, itu harganya Rp22.000. Okay. Untuk yang termahalnya ada ikan pala simbah, pindang pala simbah, ya. Itu di harga Rp72.000. Bisa buat 2 orang lah itu, 2 orang 3 orang lah ya. Kayaknya kalau yang makan perempuan-perempuan lebih dari 2 ya. Walaupun harganya Rp72.000 tapi sebenarnya worth it. Iya, buat sharing bisa. Iya, udah sama nasi, udah sama ayam. Terus juga harga berapa nih, Kak? Yang ini Rp17.000, yang ini Rp55.000. Oke, jadi cuma harga Rp17.000 bisa dicicipin dessert di sini. Yang rasanya sangat premium. Ini salahnya berapa, Kak? Sama juga Rp50.000. Jadi Travelers enggak kaleng-kaleng rasanya premium. Nah, Kak, aku mau nanya lagi tentang kopinya. Ya, di sini terkenal dengan kopi gula aren. Iya, benar, yang biasa gula aren. Kenapa, Kak? Di tenggorokan aku enggak lengket, biasanya kaki lengket. Iya, benar. Ada bumbu dapurnya juga. Iya, gulanya beda, jelas. Gulanya beda. Jadi nggak akan lengket di tenggorokan. Yeah. Kita kopi langsung cobain. Yeah. Kalau mau yang strong ada yang namanya double shoot. Oh, gitu. Kalau buat pencinta kopi, kalau buat cewek-cewek nggak suka yang terlalu strong kan, makanya aku buat yang nggak terlalu kopinya nggak terlalu dominan amat jadi gitu. Bisa request. Bisa request. Gulanya juga. Iya, bisa request semua juga. Oh, pecinta kopi, jadi kayak cili-cili. Iya. Kalau mau nongkrong satu tempat di. Iya, ada. Nah. Kalau jam open sampai closing jam berapa nih, Kak, di sini? Kalau dapur kitanya jam 9 sampai jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Oke, dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Kalau kopinya lebih malam? Kalau kopi jam 10 sampai jam 11 malam. Nah, khusus dari Sabtu Minggu bukanya dari jam 7 pagi. Oh, ya, Sabtu Minggu buat orang yang olahraga atau apa bisa mampir sini. Iya, benar. Kopi dulu nih, Kak, gitu. Namanya olahraga. Oke, okay. Wih, Kak, luar biasa makanannya. Aku udah kenyang dengan makanan dapur kita. Rasanya luar biasa. Aku nggak menyesal sama sekali untuk makan makanan yang ada di sini. Untuk yang mageran, karena ini pencintanya pasti perempuan-perempuan yang pasti mager, kepanasan. Ordernya berbagai macam dan juga boleh nih Kak kasih tahu alamatnya ada di mana? Sebelumnya Dapur Gito itu buka di Jalan Gatot Subroto nomor 32 di depan Celebrity Karaoke. Sekarang kami baru pindah ke sini belum 1 bulan lah kurang lebih ya. Dari tempat yang lama juga kurang lebih 100 meter dari tempat yang lama. Sekarang di Jalan Gatot Subroto nomor 63. Di depan Gria Gatsu. Gria Gatsu. Pokoknya cari aja di Iya. Buka Instagramnya. Iya, gampang. Lengkap. Alamatnya di Instagram lengkap semua. Oke, di Instagram udah dicek. Kalau mager-mager, kalau kita awalnya kan emang dari GoFood nih, bisa di GoFood, klik aja Dapur Kita Lampung.
Dan ada juga di Grab, Dapur Kito Lampung juga. Ada juga di Shopee, Dapur Kito Lampung juga sama. Kalau Makanan mau kesini bisa pesan lewat online. Biasa, jadi nggak ada alasan untuk tidak mencicipi. Langsung sini gue pingin ngomong sama Mary, bohongan apa enggak, takut dikirakan cobain langsung kesini ya Travelers, kami tunggu. Oke, Travelers, saya sudah mencicipi semua makanan dari kopi, makanan berat, dessert. Mungkin Mary akan menyimpulkan dengan rating-ratingnya. Rating makanannya ada di angka 8,5/10. Wow, betul nggak? Nah, selanjutnya untuk dessertnya, Mary rating di angka 9,5/10. Wah, emang banget, karena memang ini premium travel, jadi langsung dicobain nah, aja. Dessert pertama di Lampung. Nah, tuh kan. Nyesel kalau nggak cobain. Nah, Travelers, karena sudah kita selesaikan semua program kita hari ini, maka Mary mengakhiri, dan tak lupa juga Travelers bisa menyaksikan kegiatan Enjoy Lampung di setiap hari pukul 3 sore di televisi kita tercinta, ya ini Radar Lampung TV, dan juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube kami di Radar Lampung TV. Jangan lupa dengan slogan kita, Enjoy Lampung, Travel Pintar, Travel Asik.